jebret jebret jebret, aduh akan di sini gua udah masuk ke pikannya ya. Karena di sini gua mau rengkat dan di sini gua juga berlima ditemenin karena gua enggak mungkin berani untuk record pakai Terisla. Dan di mana notabene tuh gua enggak begitu bisa walaupun bisa gitu guys ya. Tapi enggak begitu pede untuk main di rengkat Mythic 2 gitu kan. Gua kurang berani. So di sini gua mau ya pokoknya mau pick Terisla lah gitu. Sebenernya 5 teman gua. Jadi kita booking 5 main full party. Ya pokoknya seperti itulah. Jadi saya mau pake Terisla. Jadi sampai bacot lagi, kita langsung aja ke gameplaynya pakai Terisla. Let's go. Oke guys, kita udah gameplaynya. Dan di sini kita akhirnya pakai Terisla mid guys ya. Kita tank juga di sini. Seperti biasa, kita beli item roam dulu. Oke, so jadi kita ngetankin si Chang'e di mid ya guys ya. Terisla mid nih, gila. Nah ini skinnya nih guys, skin barunya cuy. Dia skinnya kayak skin kayak versi skin ini ya, Leomord yang epic cuman versi murahnya. Gimana tuh? Langsung auto bersih bro, ada Terisla mid tuh sans pokoknya bro. Oke. Cocok pokoknya, pokoknya di mid itu, di mid lane sekarang itu guys. Kata teman-teman gue yang top global ya, dia itu tipe-tipe harus ngebersihin lane cepet guys di mid guys, biar roamingnya tuh cepet gitu loh. Oke, so kita bakal ke mid lagi, bersihin dulu lane-nya guys. Kita temenin Chang'e dulu guys. Cepet kan. Oke, kita temenin, kita ambil kelobang-kelobang seperti dulu. By the way, skin apa namanya, efeknya lumayan keren ya. Coba kita lihat. Oke. Oh shit. Nice, gua mah baik nebein guys. Gila. Udah cukup cabut. Ayo kita temenin dulu. Kita temenin. Wah, ini Terisla gua, Terisla tanknya tank OP nih. Berat. Langsung berat. Nice. Oke, bro. Sans, bro. Langsung kelar. Ayo, buru. Pokoknya tugas tank mid laner tuh gini aja, guys. Apalagi Chang'e kan, dia tipis banget. Kita harus nemenin ini dia nih. Bener-bener. Oh, kan. Apa lu? Hah? Kan takut kan lu? Mana sini dia? Maju sini lo. Oke, dia dekat, langsung kita ulti, guys. Oke, dia dekat, langsung kita ulti. Jebret tuh. Gila, tadi selaku tuh bukan kaleng-kaleng, cuy. Sans bae. Sans. Gue bukan user tank, gue pakai tank mah santai bro, nggak usah tegang, santai ya, aduh, iya, songong, dapat kita, nice one, gede-gede double kill, nice one, aduh, tebein lah, gila nggak lu ah? Nih tuh lagi jebret, aduh akan nacos ke satu gua, mati tuh, mati. Nice, gila Terisla gua. Apa lu ah, mau ngapain lu, enak aja lu. Gila, bukan kaleng-kaleng Terisla gua bro. Sombong amat. Sans. Gua tebein terus. Apa lu, ha? Apa lu? Apa lu? Ya.
karma, bro. Mau apa lu? Ah, mau ngapain? Cabut bro. Gua enggak bisa, bro. Cabut, bro. Sekarat. Dat, mid laner yang jagain Babang itu sans gitu loh, bro. Sombong amat. Ini biar Marsanya nge-speed push aja, guys. Biarin aja dia. Gua maksa Marsanya speed push. Gua jagain sini. Aduh, sakit. Mas. Jebret. Beh, gua ulti, lu enggak bisa cabut lu. A few moments later. Nice. Wuh. Sans, bro. Kita barbarin lagi, guys. Gak barbarin juga sih. Kita push lagi. Kita temenin Chang'e pokoknya. Chang'e kemana, hero mid laner kemana, kita ikutin sampai mati pokoknya, cuy. Siap. Kita ikutin. Kita lindungin. Chang'e bermati sekali kan, santai. Ayo Chang'e, mau kemana Chang'e ya? Out. Cara bermain Terisla di mid laner gini, guys. Santuy aja. Mau tak pukul sini ya. Berat. Efek tanah merahnya itu tuh the real gitu loh. The real barbar mode on gitu. Push. Push terus. Srodot. Udah Athena jadi. Item roamnya kita buat ini aja, guys. Coret mask. Oke. Apaan sih lu? Cangkanya pokoknya gue TB-in aja. Sini. Gue flicker, gue ulti nih, sumpah. Ya elah. Tuh. Sakit, cok. Sakit banget. Nice, bro. Nice. Trodot. Aduh, ngapain sih? Sombong banget. Push tower, cok. Tuh, gua kasih tuh api-api. Sombong banget, sombong. Ini satu karya, cok, enggak tahan, cok. Wah, aku ambil buff-nya nih. Bet. Tadi satu tuh apa ya? Kalau jadi tank tuh kurang bagus menurut gua, guys. Karena emblemnya kan, kalau pakai emblemnya factor kan kita bisa nambahin darah kan. Ininya apa namanya? Dari skillnya. Kalau tank ngetengin ya enggak sih? Soalnya gua merasa gitu loh. Tapi bisa juga sih. Lihat nih. Wow, sakit. Sakit. Ngekill gua, ayo push. Sans, pokoknya mas sans. Sans but sans, bro. Gila lu, ha? Sumpah. Plus 9, lumayan. Musuhnya lumayan susah berarti. Gak lumayan susah sih. Wih, silver, cok. Wih, gila, team fight-nya gua pull. Damage diterima gua pull, durabilitas pull. Cuman DPS-nya doang nih gua kecil nih. Tapi seenggaknya kita 7,6 lah ya. Kita jagain mid laner-nya benar-benar jadi, Granger-nya juga jadi. Oke. So, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa tuh subscribe, like dan komen di bawah. Oke. Okay? And ya pokoknya like dulu yang paling banyak lah, guys. Aduh, gua di-invite lagi kan, gua mau ranked lagi, mau push rank, oke? Okay? So see you guys in next video and see ya. Bye bye.